Pusat primata ini didesain mendekati habitat aslinya ya, mendekati konsep alami. Ya, artinya di situ sudah tadi sudah ada kita lihat ya, di dalam kandang terdapat pohon yang besar, kandang orangutan terutama ya, ada pohon besar yang dimana orangutan bisa bersarang di situ ya. Ini sebenarnya upaya Ragunan atau Pusat Primata Sumsel untuk mengembalikan sifat alami dari satwa-satwa liar itu ya. Ini buat kukang. Orang hutan itu pada dasarnya mereka kan ada di apa sih diwariskan naluri untuk bikin sarang. Jadi karena ada pohon, ada media, jadi mereka itu belajar secara perlahan-lahan. Jadi ranting-ranting dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, baru mereka dudukin nyaman, bikin lagi yang lebih besar, dan seterusnya. Assalamualaikum. Belakangnya membelakangi. Karena dulu mereka dilahirkan di Inggris yang mempunyai 4 musim, waktu awal-awal datang mereka memang adaptasinya agak lama juga. Jadi cenderung waktu dikeluarkan mereka mencari tempat-tempat yang teduh, dan setelah mereka makan akan berlama-lama di tempat itu. Tapi setelah beberapa tahun tinggal di sini, mereka cukup enjoy. Biarpun panas atau apa, mereka bisa beraktivitas seperti biasanya. Sarananya bagus kan, jarak itu dengan pagar kan bagus, jadi dia bisa melampiaskan kalau pengunjung banyak. Ini ini jantan betina ya. Ya umumnya kita perilaku harian. Nah, dalam perilaku harian itu kan macam-macam nanti ya, bisa kita ketemukan perilaku stres atau perilaku hubungan induk anak,
atau perilaku bagaimana dia respon terhadap pengunjung, itu antara lain lebih penekanannya ke sana.